Here we go with Clark, and that's going to have to take something quite special from there. Mantan pemain timnas Filipina Mike Otete memberikan pesan kepada para pemain timnas Indonesia bahwa melawan The Ascals tidak akan jadi laga yang mudah. Timnas Indonesia akan melawan timnas Filipina pada lanjutan Piala AFF Grup A pada 02 Januari 2023 mendatang. Laga antara timnas Indonesia versus Filipina merupakan laga pamungkas yang di mana kedua tim memiliki tujuan yang sama, yakni lolos ke babak semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia tentunya punya ambisi untuk menang melawan timnas Filipina. Walaupun The Ascals bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Manila, Filipina. Salah satu mantan pemain timnas Filipina yang saat ini juga bermain untuk Barito Putra, Mike Otete, berikan pesan yang menohok pada timnas Indonesia. Mike Otete mengatakan bahwa timnas negaranya sudah menunjukkan progres yang baik selama gelaran Piala AFF kali ini. Apalagi timnas Filipina menurut Mike Otete juga sudah mempersiapkan Piala AFF secara maksimal. Dia juga menjelaskan The Ascals setelah berlatih lebih keras dengan level latihan paling baik daripada seluruh kontestan yang ada di Piala AFF ini. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.